Pemirsa, 138 jemaah haji asal Indonesia yang ditahan di Filipina saat ini sudah berada di Kedutaan Besar Indonesia di Manila. Hari ini, tim dari KBRI Manila akan kembali bertemu dengan Departemen Kehakiman Filipina untuk mengupayakan pemindahan 39 orang sisanya. Sementara itu, kantor Biro Perjalanan Haji YPT Aulad Amin Travel yang disebut memberangkatkan puluhan warga Wajo yang sekarang menjadi tahanan pihak imigrasi Filipina ternyata kini sudah beralih fungsi. Selain menjadi biro perjalanan, kantor ini juga menjadi toko yang menjual beraneka ragam jenis baju muslim. Dari keterangan karyawan, pemilik dan pimpinan biro perjalanan ini ikut mengantar jemaah haji yang kini ditahan di Filipina. Kuat dugaan, ia juga ikut ditahan. Sementara Kapolres Wajo menjelaskan warga calon haji yang ditahan oleh imigrasi Filipina telah mengerti serta memahami proses serta tata cara pemberangkatan travel tersebut hingga dengan resiko harus tertahan imigrasi Filipina. Kantornya begini saja bentuknya, Bu. Ya. Kantornya begini saja. Iya, begini. Oh. Kita maksudnya sebagai anu di sini untuk jual-jual perlengkapan baju-baju muslim juga begini saja. Iya. Enggak ada dibilang kayak mengurus-mengurus kayak. Tidak ada, cuma penjual mas saya. Kita melakukan pendekatan kepada keluarga korban, memberikan pemahaman dan pengertian bahwa proses ini semuanya pihak keluarganya berawal mengerti memang dia berangkat haji ini melalui di sana. Jadi sebisanya mencari solusi terbaik terhadap